Unboxing guys. Ada plastiknya ya, kita lepas dulu. Next tool. Kayak merek HP guys. Next tool. Ini ada lanyard karet, terbuat dari karet ya. Ini ada USB Type C yang pendek. Mantel ini ya. Ini ada senternya. Ini baterainya tipe Nextool 26650 ya guys, 5000 mAh. Ini di senternya guys, Next tool guys, mantap. LED nya gua nggak tahu ini pakai LED apa ya. Coba kita pasang guys. Mulus banget guys, pernya keker, bagus ya. Center premium guys, kita pasang. Sudah kencang ya guys. Ini penampakan senternya. Oh, dia kalau mau cas diputer guys tuh. Pakai USB Type C guys. Tuh ngecasnya di sini ya guys nih. Lalu mundur saja, tutup lagi. Kita tes guys. Langsung terang guys. Mantap. Indikator baterainya ya, 3. Terang kalau dipencet setengah dia langsung mementari. Kalau kita ini sampai klik nih. Nah, kalau ganti mode kita klik setengah. Terang. Ini dia guys. Next tool ya. Ini kita mode pertama terang. Kedua redup. Tiga redup. Empat semakin redup ya guys. Ini dia senternya. Langsung kita tes di luar ya guys. Senter Next tool guys ya, kita tes. Ini kalau kita klik setengah dia momentari guys tuh. Momentari itu ya sampai nang tower. Kita klik sampai bunyi clock nih ya. Pertama terang, kedua redup, tiga lebih redup, keempat, wah paling redup guys.
Kita kembali ke mode terang ya guys ya. Nah lihat guys, nyampe kan di situ. Nah, ini ada flutnya guys, tuh lihat terang banget guys. Airnya benar tembus ya. Nah, sampai tower guys, ya. Sampai tiang ya. Tubuh sampai tubuh. Nah, tubuh sampai guys. Terang banget guys. Ini motor paling terangnya guys. Dua petak sawahnya, dua petak. Ya guys, next tool guys, 2000 lumen. Kalau mau matiin sampai bunyi krek lagi guys. Ya, ini dia orange peel ya. Cuma lihatnya gue nggak tahu pakai light apa ini. Oke guys, segitu aja review dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.